kharajat minni kalimatun hamidullah alaiha, sungguh telah keluar suatu kalimat hamidullah alaiha, yang mana kalimat tersebut keluar daripada lisanku, aku memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kharajat minni kalimatun hamidullah alaiha, keluar daripada lisanku suatu kalimat yang mana aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala tersebab kalimat tersebut. Apa kalimat tersebut yang begitu diucapkan? Beliau Asy-Syaikhul Imam Fadhal bin Abdullah bin Fadhal, beliau langsung bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mampu mengucapkan kalimat ini. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang mampu berbicara seperti yang beliau bicarakan. Apa kata beliau? Man lam yuhsinil zanna bi ali abi alawi ay bi zuratir rasul salawatullah salam alaih ma fihi khair. Beliau seorang alim besar, seorang wali besar, guru daripada para habaib. Guru daripada para habaib. Apa yang beliau katakan? Man lam yuhsin az-zanna bi ali abi alawi ay bi zuri bi zurriyat an-nabi sallallahu salam alaihi ma fihi khair. Siapa orang yang tidak mau berbaik sangka kepada anak cucu keluarga Nabi besar Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ma fihi khair, maka tidak ada pada dirinya satu kebaikan juga. Siapa orang yang tidak mau berbaik sangka, tidak mau menanamkan husnudzan kepada anak cucu keturunan Nabi besar Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ma fihi khairun, maka tidak ada pada dirinya suatu kebaikan juga. Sudah, itu orang tidak ada kebaikannya, itu adalah orang-orang yang jahat. Ditanamkan husnudzan kepada siapapun juga. Husnudzan billah wa bi ibadillah. Kita harus husnudzan kepada Allah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Kalau husnudzan kepada orang-orang ajam saja tidak boleh, apalagi su'udhan kepada Ali Abi Alawi ay zurriyatin Nabi salawatullahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fahim tak? Tidak boleh kita su'udhan. Satu hadis baginda Rasul salawatullahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau bersabda, sab'atul muhalikat min ummati, tujuh perkara, dengan tujuh perkara ini umatku pasti binasa dunia sampai akhirat. Sab'atul muhalikat min ummati, tujuh perkara, yang dengan tujuh perkara ini umatku pasti binasa dunia sampai akhirat. Apa salah satunya? Ihdahunna su'dhan bi ibadillah, yaitu berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Salah satu daripada tujuh tersebut, yang mana seseorang pasti binasa dengan salah satu daripada tujuh perkara itu, maka salah satunya adalah su'man bi'ibadillah, yaitu buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Oleh karenanya, kalau kita mau selamat dunia akhirat, jangan pernah ada su'udhan dengan siapapun juga. Tanamkan selalu husnudzan dalam hati kita, prasangka yang baik dalam hati kita. Jangan dikit-dikit su'udhan, jangan dikit-dikit su'udhan kepada siapapun juga. Thank you.
Thank you.